Menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77 tahun, Wakil Wali Kota Jambi Maulana meninjau secara langsung ke lapangan kantor Wali Kota Jambi untuk menyaksikan kesiapan anggota Paskibraka yang sedang berlatih untuk persiapan HUT RI ke-77 tahun 2022 mendatang. Selasa 9 Agustus 2022, Wakil Wali Kota Jambi Maulana meninjau secara langsung latihan anggota Paskibraka Kota Jambi tahun 2022 di lapangan Wali Kota Jambi. Latihan persiapan menjelang HUT RI ini merupakan yang ke-9 kalinya yang terdiri dari anggota Paskibraka Kota Jambi, TNI, dan Polri. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Jambi Maulana juga menyaksikan secara langsung proses latihan pengibaran Sang Merah Putih serta memberikan motivasi kepada para anggota Paskibraka putra-putri terbaik Kota Jambi yang sudah mengikuti fase seleksi dan sudah terpilih menjadi anggota Paskibraka tahun 2022. Dalam rangka melihat dan menyaksikan langsung kesiapan adik-adik Paskibraka bersama dengan tim dari TNI Polri, baik itu pasukan 45, pasukan 17, maupun pasukan 8. Hari ini adalah latihan hari ke-9 gabungan. Kami mengecek langsung, memberikan motivasi kepada adik-adik semua, putra-putri terbaik Kota Jambi yang sudah mengikuti fase seleksi dan sudah terpilih. Kita berharap dan mohon doanya kepada seluruh masyarakat Kota Jambi agar dapat melaksanakan tugas pada prosesi hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Kota Republik Indonesia di Kota Jambi pada tahun 2022 ini. Adik-adik akan menjalankan tugas bersama dengan TNI Polri, mudah-mudahan sukses dan lancar, jaga kesehatan. Sandi Deswitarika, JEK TV, melaporkan.